Moms mungkin sudah tidak asing lagi dengan kata-kata orgasme. Ya, beberapa orang termasuk para wanita menganggap hal tersebut sesuatu yang tabu. Namun, orgasme dalam berhubungan suami istri menjadi hal penting yang harus dicapai kedua pasangan loh. Bahkan, orgasme juga memiliki segudang manfaat untuk kesehatan wanita. Apa saja ya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Hal tersebut bisa terjadi tergantung bagaimana kondisi tubuh dan pikiran orang tersebut ketika melakukan hubungan intim dengan pasangannya. Berikut manfaat orgasme untuk wanita dalam berhubungan intim dengan pasangan. Meningkatkan daya tarik ketika berhubungan intim. Manfaat orgasme yang paling utama adalah peningkatan estrogen dan testosteron. Peningkatan inilah yang paling dapat mempengaruhi meningkatkan mood dan juga mempertajam ingatan. Meredakan nyeri. Siapa sangka orgasme memiliki manfaat karena memiliki sifat analgesik, bukan anestesi, sehingga dapat membantu menekan rasa sakit tetapi tidak memengaruhi kepekaan terhadap sentuhan. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa orgasme yang baik dapat meredakan nyeri, sakit kepala, dan kram pada wanita. Menghilangkan stres. Orgasme juga mampu menghilangkan stres karena ketika mencapai orgasme, hormon oksitosin akan dilepas dari sel-sel hipotalamus ke dalam aliran darah. Oksitosin yang biasa disebut hormon cinta ini membuat seseorang menjadi lebih percaya diri, optimis, dan hangat. Menurunkan berat badan. Orgasme dapat membantu menurunkan berat badan karena mampu membakar kalori hingga 200 kalori per 30 menit. Dengan begitu, wanita yang mencapai orgasme dapat memiliki tubuh sesuai impiannya atau body goals. Menjaga stamina agar tetap stabil. Selain itu, stamina juga akan terjaga dengan baik sehingga wanita tidak akan mudah lelah dalam berkegiatan.